baik ini karena ibaratnya adalah ada sebuah pengumuman yang mau diumumkan, lalu kemudian yang mau memberi pengumuman itu adalah ketua. Siapa-siapa yang akan dipanggil misalnya ke istana, dan alhamdulillah saya lah termasuk di dalamnya, beliau panggil saya dan saya siap untuk itu bersama dengan Partai Hanura. Apa program-program Partai Hanura ya terkait dengan pembangunan Makassar yang baik dan lebih baik lagi, insya Allah saya ikut bersama-sama. Dan tentu saya mengharap agar supaya dari beberapa calon itu ya, karena sungguh keseriusan kita dan beliau panggil kita, ya kita berdoa mudah-mudahan supaya partai ini yang memberi rekomendasi kepada kita. Amin. Karena beberapa partai yang sudah saya komunikasikan, dan alhamdulillah ya mudah-mudahan ini bisa memenuhi syarat untuk kita bisa menjadi calon. Dan saya sampaikan ketua bahwa Partai Hanura ini untuk mengusung kita bukanlah merupakan sebuah alat kelengkapan semata, atau kami hadir di sini hanya untuk melengkapi karena sudah ada yang lainnya. Tidak, saya betul-betul hadir di sini sungguh-sungguh ikhlas agar supaya apa yang menjadi persyaratan daripada pihak internal organisasi ini, dengan ikhlas saya akan siap untuk mengikutinya dan melakukan itu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi syarat ini ya tentu semuanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.